Tim Puslap 4 Mabes Polri dan tim identifikasi Polres Cirebon menyisir lokasi kecelakaan kereta api di Cirebon, Jawa Barat sejak Sabtu malam lalu. Tim ini ditugaskan menyelidiki dan mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Puing-puing gerbong yang rusak dikumpulkan tim gabungan untuk dijadikan barang bukti. Tujuannya mempercepat pengungkapan penyebab kecelakaan. Puslap 4 juga mengukur titik awal insiden tabrakan hingga pergeseran gerbong yang anjlok sejauh belasan meter. Polisi sejauh ini sudah memeriksa 3 saksi tetapi belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan antara 2 kereta di Cirebon ini. Sementara masih ada 3 orang tadi. 3 orang ya, masih berjalan. Sekarang siapa aja? Nanti ya. Sejauh ini kan kesimpulan sementara untuk dari keterangan belum ada.